tidak tolonglah kalau memang ada pelanggaran kalau dilakukan di dunia sekalian pemerintahan berpihak berlingkut ya sudah melihat ya karya-karya yang dilaksanakan oleh yayasan bersama Gunung Sindur karena lo berhasilnya satu pendidikan itu bukan karena guru tapi ada kerjasama pertama dari orang tua kedua dari guru dan ketiga dari yayasan kalau ada tiga kerjasama ini dan anaknya sendiri insyaallah ini akan menjadi anak yang baik kita sudah melihat dari itu saya pun merinding dari itu kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang nanti sekolah umum tidak ada anak yang kita disama di sini kami targetkan bu anak SMP itu saya bantu minimal 3 juz dia keluar dari sekolah SMP membawa 3 juz minimal tapi alhamdulillah ini sudah 5 juz aku tangan ibu sekalian TK-nya pun begitu sudah hafal Masya Allah sudah bisa hafal doa-doa bende di lapangan ibu sekalian ada orang tua surat-surat pendek doa tidak apa ini anak kita tidak ini tolong ya ibu sekalian para wali murid di sini anaknya ini dijaga agar anaknya istiqomah apalah hadisnya apalah Al-Qur'annya sholatnya dijaga karena di sini wajib bu wajib sholat bagi anak-anak yang ada di sini wajib sholat wajib memakai aurat dari gurunya sampai anak-anak ini. Ya, ibu bupati yang kami hormati. Semuanya hanya untuk anaknya telah bisa membaca Al-Qur'an. Itu nih bu, kalau sekalian mencari harta gaji gitu nih, bukan untuk itu. Buat dapat duit, dapat apa pun untuk anak. Anak kita menjadi cerdas, anak yang paham agama, anak yang benar-benar menjadi anak yang soleh dan soleh. Tolong ibu menempatkan menyekolahkan anak sekarang jangan sembarangan. Nanti hancur anak kita pak, ibu sekalian. Agar sekalian hari ini bersyukur Allah hari ini cukup hari bersejarah juga bagi kami di Yayasan. Nah, kegiatan pada hari ini kita akan melihat tadi bersama Ibu Bupati bagaimana anak-anak dipacu semangatnya untuk membangunkan bakat wirausaha mereka ini dan anak itu nih pak di rumah dia ada cuci piring sekali ya cuci piring lah nah ini kalau belanja ke warung ada nggak dia rasa apa namanya itu penuh dia tadi semua usaha dikenalkan dengan dunia dunia usaha begitupun dengan anak anak lain terus kalian kalau sekalian bahwa hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bunda Generasi kepada Bu Yasin tentang perpustakaan perpustakaan yang ini Ibu Bupati dan Pak Bejo ini maknanya rasa standar yang nanti dilihat bahwa apakah karena perpustakaan itu suhu udara yang saya tahu suhu udara nanti tempat penyimpanan buku itu harus menurut standar ya kemarin nanti akhirnya arah tenang karena situ harus ada suhu udaranya di bawah berapa derajat lupa bagaimana nanti karena ini bangunan ini bangunan jelek jadi dipotong langsung dikasih seng nah itu jadi nanti kami berharap dari yayasan ini benar-benar bahwa Islam di center ini yang ada di kota sekarang ini benar akan menjadi contoh dan yang kedua kami Ibu Bupati ingin membangun sekolah Islam SMA Islam Center sebenarnya. Generasi penerus bangsa yang Islami berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Terkhusus juga kita doakan untuk Bunda Literasi Ibu Susi Imelda Meli Hermedi
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang disertai dengan keberkahan, dimurahkan, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan beliau dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa' lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa du'aan maqbulan. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa haqqiq imanana warfa' darajatina wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna. Wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.